Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maipung Tekno. Kali ini Maipung Tekno dapat servisan smart hafiz dari teman kerja Maipung Tekno. Nah, kendala dari smart hafiz ini ketika dinyalakan nyala sebentar terus mati lagi. Awalnya saya kira hanya baterai saja yang bermasalah, makanya itu saya potong kabelnya terus saya menggunakan power supply, ternyata masih sama, nggak ada perubahan. Nah, langkah selanjutnya saya merehot bagian IC, terus saya tes lagi, masih sama kendalanya. Saya juga mengganti beberapa dioda di bagian ini, ternyata hasilnya masih sama. Terakhir saya ganti komponen bagian ini, bentuknya seperti kondensator tapi kecil. Saya dapat komponen ini dari modul MP3 atau MP4 ya. Jadi menurut pengalaman saya, dulu saya pernah memperbaiki MP4 teman saya yang kondisinya mati total. Saya ganti komponen ini terus langsung bisa nyala. Perlu teman-teman ketahui ya, LCD smart hafiz ini identik sekali dengan LCD tablet Advan 7 inci lainnya ya, dengan fleksibel besar, cuma ini menggunakan fleksibel tambahan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya karena tidak menyertakan video proses perbaikannya, tapi kurang lebih tahapan-tahapannya seperti itu. Jangan lupa like, share, and subscribe.